datang dunia pagi bahan. Hai Gibi, kembali lagi dengan Ratu Gibah. Hari ini topiknya agak-agak menguras emosi. Menguras amarah. Membuat kita sebagai seorang kaum wanita ingin berteriak dan menyuarakan suara. Suara hati istri. Kayak sinetron yang idolanya mak gue gitu kan. Curahan hati istri yang ku menangis. Yang topiknya ini. Oke, jadi si topik yang aku akan bahas ini terkait tentang apa ya, KDRT, di mana suami sirih itu melakukan tindakan pelecehan dan apa ya, kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya yang agak gimana ya, nggak masuk akal sih, di mana istrinya itu disuruh minum air kencing. What? Air kencing loh. Di mana-mana air kencing itu kan sesuatu hal yang dibuang dari tubuh manusia. Masa disuruh minum? Yang kedua, maaf nih, alat kelaminnya dimasukin sama cobek sambel. Wow. Cobek loh, lu tahu kan yang buat ngulek-ngulek sambel itu dimasukin ke alat kelamin sang istri. Gila gak sih? Terus yang ketiga, itu istrinya tuh dialurin sama minyak, sama sambel. Dia kira itu dia lagi masak apa? Perkara karena halnya itu cemburu. Cemburu membuat dia memperlakukan seperti itu istrinya. Cemburu memang buta, tapi gak gitu-gitu juga, Bambang. Aduh, emosi saya ya. Nah, ketika berita itu muncul, sang suami ini itu pun juga kabur. Jadi istrinya itu nggak bisa nemuin suaminya. Cuman ternyata mungkin Tuhan sangat baik dan banyak yang mendoakan istri ini. Akhirnya beberapa hari kemudian sang suami pun ditemukan dan dibawa ke penjara. Itu apa ya? Kenapa sih gitu, beralasan cemburu membuat seorang suami memperlakukan sang istri seperti itu? Karena kalau di agamaku, kamu tuh bukan jadi dua lagi, tapi jadi satu. Jadi ketika lu menyakiti istrimu, bukannya menyakiti dirimu juga gitu loh. Dan cobek, ulekan sambil lu masukin ke kemaluan istri lu. Nggak habis kata-kata deh. Nah, itulah cerita terkait topik yang akan kita bahas ini. Nah, apa sih komentar para Gibi terkait soal kasus pelecehan dan KDRT ini? Dari Mary Selena. Parah kalau ketangkap suruh minum air kencing juga, kasihan korbannya. Oh, mungkin dia menganut sistem tampar pipi kiri, balik lagi tampar pipi kiri orang yang nampar kita. Lo hujam mata gua hujam lagi mata lu. Apa ya itu ya? Hukum apa gitu ya yang mata balas mata. Nah, itu tuh. Itu mungkin dia penganut sistem itu kali ya. Mata balas mata, tangan balas tangan. Cuman Mary Selena, seharusnya Anda itu apa ya? Mengarahkanlah supaya si polisi itu bisa mengadili dengan adil. Jadi ya jangan hukum rimba gitulah. Lanjut. Dari Mom Davita. Kalau udah ketemu telanjangin siram air raksa bakar hidup-hidup gedegetan. Kok ya tetangga enggak ada yang denger? Benar juga sih, Mam. Jadi harusnya kan ketika itu cobek dimasukin kan pasti teriak ya. Dan kepedesan. Kok nggak ada yang denger? Ya juga ya, bener ya. Aku aja kalau teriak-teriak di sini ya, tetangga gue suka gedor-gedor, apalagi kalau aku lagi nyanyi enak gitu, langsung tetangga gue pada ngamuk semua gara-gara suara gue terlalu memancing keributan. Ini kan dimasukin begitu kan pasti teriak-teriak ya, aku nggak ada yang denger. Bener juga ya, Mom, logikamu luar biasa. Lanjut dari Impesai. Hukum mati please, tapi sebelumnya siksa dulu ya please abang-abang napi senior. Aku tahu nih, ini kayak yang di film ini kan,
Break the Prison atau apa ya di Netflix itu, yang ada prison-prison itu, prison apa sih bahasa Inggrisnya, pokoknya yang dia cara keluar dari penjara. Nah itu kan kalau misalnya mau apa namanya, mau ngenakalin itu napi, minta napi-napi senior untuk yang ngelakuin ya, atau nggak kayak Vincenzo. Kalau Vincenzo itu kan karena dimasukin penjara kita nggak bisa sentuh, jadi minta di nya itu minta sama napi-napi yang di sana, napi-napi senior. Kayak kamu kan main film loh, si siapa nih namanya, Inpesai. Wes lanjut dari Desip Dewi, tolong pelakunya kalau udah dapat jangan dipenjara, keenakan dikasih makan gratis. Bagusnya tuh orang dikasih apa nih tadi, hilang, oh dikasih pemberat terus ditenggelamin ke laut. Dia menganut hukum Archimedes dengan benar ya, ditenggelamin tapi pakai pemberat supaya cepet langsung turun dan tak sanggup bangkit lagi. Dia termasuk ikutan juga hukum rimba ya, agak menyeramkan juga, tapi ya sudahlah ya. Selanjutnya dari Siska Ariensi ya, nanti kalau pelakunya udah ketemu, potong aja burungnya terus disambelin tambah perasan jeruk. Ah mantap pokoknya, kanibal kayaknya ya. Dipotong, potong burungnya, bukan potong bibir aja tapi potong burungnya terus disambelin perasan jeruk. Weh, ada kanibal juga ya si Siska Ariensi ini. Komen-komennya tuh agak menyeramkan ya, agak menyeramkan dan agak luar biasa gitu ya, hebat sekali. Tapi intinya semua orang gibi-gibi Indonesia ini agak serem dan agak kesel terkait dengan topik ini gitu loh, manusia yang bisa memperlakukan seseorang manusia itu seperti itu, sangat keji. Memanusiakan manusia kalau dia tidak memanusiakan manusia. Ya sudahlah, begitulah komentar-komentar tentang para gibi yang ikut emosi terkait dengan topik ini. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe, serta sebarkan ke semua terkait Ratu Gibah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.